Tukang bakso diam-diam ambil paket orang tetap santai meski terekam CCTV. Beredar video viral dari rekaman CCTV yang merekam aksi dari tukang bakso mengambil paket milik orang lain. Ia bahkan berjalan perlahan bak seolah tak terjadi apa-apa lalu tangannya masuk ke bawah pagar untuk mengambil paket tersebut. Momen itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Bahkan kini beredar dan diunggah akun Instagram @kabar.jaktim, Minggu, tanggal 22 Januari tahun 2023. Dalam video viral, aksi tukang bakso itu awalnya hanya lewat di sebuah kompleks. Lalu secara perlahan, tukang bakso itu melihat ke kiri dan ke kanan. Tak disangka matanya tertuju pada sebuah rumah yang di terasnya ada paket yang telah disimpan kurir. Lalu, tukang bakso memarkir gerobaknya tak jauh dari rumah tersebut. Ia lantas berjalan perlahan menuju rumah yang telah ditargetkannya. Tangannya perlahan masuk ke bawah pagar dan berhasil mengambil sebuah paket dalam bungkusan hitam. Tak diketahui pasti isi paket tersebut, namun si tukang bakso menyimpannya di atas gerobak. Ia lalu pergi seperti tak melakukan tindakan pencurian. Yang ngambil paket pelanggan, silang. Yang ngambil paket tukang bakso, checklist, tulis keterangan unggahan video viral. Disebutkan pula, akun Instagram @kabar.jaktim peristiwa tersebut terjadi di rumah warga di kawasan Komplek Bina Lindung Jatiwaringin Pondok Gede. Banyak netizen yang memberikan komentar dalam unggahan video viral.